Assalamualaikum, apa kabar semua? Okey, bersama lagi saya Yasin Abron. Kita akan bincang pasal Facebook Ads, tips mudah untuk buat Facebook Ads tahun 2024. So ini adalah part 7. So apa nak tengok part nombor 6? 6 lah. Saya tengok balik. Sorry, ni part nombor 6. Basically patut ni nombor okay. So isi nombor 4-6. So siapa nak tengok 4-5 pun boleh tengok kat atas ni. So jom, tak malu lama. So basically hari tu isi cerita pasal campaign. Isi cerita dah rename campaign. Lepas tu campaign detail, A-B test dengan F-T test. Kita tekan next. Kita masuk accept. Okay, macam biasa juga, accept Yasin sangat-sangat recommend untuk bagi nama lah, supaya kita senang nak tahu. Tapi dia bukan bagi nama yang detail sangat. Dia resetkan kembali selepas kita set semua baru kita rename. Itu saja. Tapi dia tak sedetail yang tadi ni, pendaftaran ni. Okay. Tak apa, nanti saya terangkan. Okay. So dia ada banyak kat sini. Ada conversion, ada budget and schedule, ada audience control, advantage audience dengan placement. Ada 5. Ingat 5 benda ni dia ada dalam ad set. So kita fokus on conversion saja dulu kot. Kita fokus on conversion saja. Okay. Kita masuk ke screen lah. Okay. Bila masuk kat screen, tengok conversion ni. Okay. Ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Ada messaging tab. Ada on your app, ada call, ada website, ada apps, dan juga ada Facebook page. Okay. Isi mungkin terang sesuatu, tapi secara basic saja, tak terlalu detail. Sebab kalau terlalu detail, dia akan jadi lama sangat dan isi yang mana isi selalu gunalah. Okay. So untuk messaging app ni, semua orang tahu ke messaging app ni yang dia akan app dia akan untuk click to message. Dia sebenarnya 5 ni, 1 2 3 4 5 6, sorry, 6 benda ni kita pergi sini ya. 6 benda ni Facebook dia dah tahu dah. Audience sana ni suka jenis bila iklan lu dia tekan dia suka masuk ke ni messenger ke WhatsApp, Instagram, dia dah tahu. Waktu on your app, audio ad kita skip dulu. Untuk call dia tahu, maksudnya audience kita tu bila dia suka tekan S, tekan nombor telefon, dia terus call. Dia memang, kalau macam mana apa tahu Facebook tahu tu pun tak payah tahu kot. Sebab memang by the time hamba dah ada data, dah ada lu ada account dalam Facebook, semua daripada tracking. Sebab tu Facebook sekarang duk bergaduh. Tak silap sini pun duk gaduh. Bukan dulu, dulu lah kot duk gaduh pasal data-data ni. Data, kau putih kata data. Call, kalau sendiri pun rasa boleh tahu kot. Kalau baca sendiri pun dah tahu dah. Call, kau suka call website. Kalau siapa yang suka klik pergi website Facebook pun, dia akan, dia utamakan apps tu kepada orang yang macam tu. Website, lepas tu apps dengan Facebook page. Kalau call, jadi dia tunjuk nombor telefon lah kot. Masih nombor call standard. Kalau website pula, dia boleh pilih nak yang macam mana. Letak pixel kita, cerita isi ada pixel isi Ambron pun boleh. Contoh ni kita nak target conversion, nak pergi masuk landing page, ataupun nak number click, link click, ataupun nak daily unique reach, nak orang-orang yang berbeza masuk, ataupun nak impression dia berapa kali lalu. Ikutlah. Ni dia punya target lah. Tapi of course lah, kalau once pakai conversion, orang nak maximize number conversion lah kan. Itu kalau apps, apps situ contoh. Biasanya dulu pernah satu app, Basketball Rush. Ni basically game main basketball lah. Tapi biasanya just install dengan simak token kot dengan Facebook. Macam tahun 2015. Dah kahwin 14 ke 15 antara tu. Kita ada simak satu game ni, Basketball Rush. Dan ni sini so token ni, sini dah tak ingat macam mana simak. Tapi
si install sendiri semua token tak kena bayar apa semua. Dan Facebook okay, dia macam bagi blue tick lah kepada okay, Basketball Rush ni boleh install dalam apps under Facebook macam tu. Dia Google Play tapi Google Play tapi dia boleh Facebook boleh terima dia sebab dia ada token. So dari token tu lah kita boleh track berapa ram siapa yang dah install contoh Basketball Rush ni. Okay, kita pergi sini. Siapa-siapa yang dah install Basketball Rush, ya yes, siang akan dapat ikut track pergi mana lah. Dia basically dia sama macam WhatsApp Pixel lah. Sebiji dia sama je. Contohnya kalau dalam sebab dia game, tapi kita bayangkanlah Basketball Rush ni dia adalah satu tempat shopping. Contohnya Yasin buat ada tempat shopping barang, so ada add to cart. So bila orang add to cart tak buat pembelian. So bila orang install apps, ni yang kelebihan. Kalau apa perasan Shopee lah sebenarnya, Shopee Lazada apa semua tu. Tapi Shopee kalau apa add to cart, add to cart certain benda, tiba-tiba iklan yang certain benda tu lalu dekat timeline. Apa perasan tak? Memang selalu ada macam tu. Contohnya, tapi dia tak akan buat ayat. Kadang-kadang ada juga dia akan buat ayat dah finish belum order. Dia as iklan Shopee dalam Facebook tadi lalu, tiba-tiba naik dia tulis dah buat pembayaran penuh belum. Dia sendiri-sendiri ayat yang besar, besar-besar, tapi sebenarnya dia dah tahu kita dah buat itu kan, tapi tak buat pembayaran lagi. So sama juga macam ni kalau apps, dia macam tu. Okay, kita terang balik apps ni kelebihan dan kelemahan. Dia tak keburuk, dia tak ada buruk, dia ada lemah dia sikit. Okay, kelebihan apps macam saya kata, kalau macam apabila kita ada apps macam Shopee, Maybank, Maybank2U, Facebook semua ni, once hang install, hang boleh track lah apa audit hang buat dalam apps tu. Dia ni suka melancong ke, dia ni suka beli barang digital ke, dia ni suka banyak-banyak benda awal bulan ke hujung bulan lah. Semua dia boleh track lah. So di situ marketing pun dia dah tak okey, aku akan buat marketing 3 hari sebelum orang gaji ke, something like that. Benar-benar. Tetapi keburukan, kelemahan dia adalah berapa ramai orang sanggup nak install apps tu dalam phone hang. Berapa ramai orang nak berapa ramai orang nak install apps hang dalam phone dia. Sebab apa benefit aku install? Contohnya maybe to you mau tak mau sebab nak guna QRP ya. Sebab senang gila. So basically apa-apa jenis bank pun dia akan ada apps dia supaya senang nak buat transaction. So kat situ apps, basically ada apps adalah satu benda orang tahu produk kita, servis kita, tapi dia nak yang lagi mudah kan. Mudah untuk orang layari, orang langgani, orang guna. Tapi berapa value, berapa kepentingan orang untuk install apps kita dalam phone dia. So hang kena letak kita kena buat satu value yang okay, aku kena ada apps dot ni, aku kena ada apps dia ni, produk ni, sebenarnya aku kena ada dalam phone aku. Contoh lah, mungkin kita boleh buat setiap 5 hari bulan kita buat promosi ke contoh, ataupun kalau guna apps ni, contoh kalau YouTube buat, kalau tengok dekat website, buka kat internet biasa, mungkin boleh tengok 5 minit saja. Tapi kalau ada apps ni, apa boleh tengok 1 jam. So bagi something offer yang menarik supaya orang, aku tak boleh guna ada apps ni. Ada value. Okay. Lalu pula pasal app, dalam nak kata nak buat basic. Okay. Dan satu lagi, okay. Dua benda ni lah yang tinggal tadi. On your ads dengan Facebook page. Okay, kita pergi Facebook page lah. Facebook page ni, kalau kita Facebook page, kita pergi ke sini lah. Facebook page ni, kalau kita familiar dengan dulu tahun 2007, 15, 16, 17 kot antara tu, Yasin ada join satu tribe nama dia Light Method, the Khairi Light Method. Dulu memang waktu zaman tu Light Method rasanya Light page ni benda yang paling perform lah. Sampai dulu duk buat-buat dengan si Fuman Yasin tu, kami buat contohnya okay, satu light dua kupang, lepas tu turun sekupang, paling murah saya dapat 4 sen. Memang seronok gila satu light 4 sen. So light ni adalah
sama macam follower dengan subscriber dekat Facebook. Ha, dulu nama dia like. Sekarang dia dah buang lah, dia jadi follow. Ada lagi like, ada yang ada, ada yang tak ada. Tapi dia tulis follower dengan subscriber, something like that. Ha. So, like ni dia ibarat dia macam ni lah. Dia adalah okay. Orang like, orang like dengan orang tak like. Okay. Kalau orang dah like, dia mostly dia senang nampak kita punya posting organik. Orang yang tak like, dia susah lah nak nampak. So, dengannya buat teknik page, Facebook page ni kita nak tarik. Tarik orang yang dalam dunia yang besar. Dalam kolam, dalam tasik, dalam mana-mana yang besar. Untuk tarik masuk ke kolam kita. Ha, untuk kita buat satu umpan. Okay. Apa like lah page aku ni. Kat sini aku banyak bagi tips pasal Facebook ads. Ogi tak like, tak mati pun. Ataupun banyak-banyak knowledge pasal Facebook. Ha, aku share dalam page ni, dalam group Telegram ni, aku share dalam ni. So join lah, tak rugi pun. Macam tu je dia, supaya bawa orang jadi liker tak. Tapi dengan page lain ni adalah kita buat ads lah. So Yasin dah, untuk tambah liker, buat ni page like, Facebook page, sorry page. Sebab dia ni akan pilih lah page kita ada nak berapa like. Tapi untuk zaman sekarang mahal. Tak berbaloi. Sebab algoritma Facebook dia dah berubah sangat-sangat. Tak perlu je like pun boleh nampak pesita pun. Ah, itu dulu je. Cerita sekarang tak payahlah buat. Okay, so macam biasa kita simpan, save the best for the last, iaitu on your ass. So apa, tengok sendiri perbezaan on your ass. Okay. Sorry. Kalau ambil post engagement, nah, gambar pun boleh macam tu lah. Itulah. Sorry, bukan sebab dia tak boleh pilih sebarang. Dia boleh pilih sebarang, tapi kat sini apa kena tengok posting apa tu, nak video ke nak nak tulisan. Ah, sorry. Kalau kita ambil post engagement, semua benda boleh. Sorry. Semua benda boleh. Tapi video boleh ke? Mana tadi video? Tak nak. Itulah Facebook. Kenapa? Pasal apa orang buat engagement type ni, post engagement bila view. So, solution untuk benda ni adalah better both post engagement sahaja. Sebab macam saya kata, engagement dalam Facebook sebab dia main lah circle tu. Dia suka benda ni, dan benda ni agak ekosistem dia terjaga dalam Facebook. So Facebook suka benda ni, ambil je lah ni. Tak payah lebih review. Mungkin video view dia akan pergi ke tabs yang tab ke video. Kalau kau buka Facebook apa. So siapa lagi tak subscribe Yasin Amron ni YouTube channel, tolonglah subscribe. Sebab Yasin target bagi dapat 10,000 subscriber hujung tahun ni. Kalau hujung tahun ni Yasin dapat 10,000 subscriber, Masya Allah, seronok. Seronok. Share lah, like dan subscribe lah. Okay, mana tadi Facebook? Okay, ni nampak ni. Ni home, video, groups dengan game. Kau tak silap Yasin. Mana-mana yang video tu, dia akan keluar kat sini. Kau tak silap Yasin lah. Yang kita play video tadi. Tapi orang dah tak buat dah ads video sebab dia confirm masuk kat sini. Tak ada lah. Ataupun ni sebab desktop. Kita tengok kat phone. Okay, sama juga. Si screen record lah. Sama juga. Dia ada home, ada video, ada friends, ada marketplace, ada notification. Ada kita punya page lah. So, tekan video. Terus scroll sekejap. Scroll. Ataupun ni sebab pukul 3, apa, 6 pagi. So, tak ada video. Ni ada video.
team akademi. So dia mungkin dia akan utamakan untuk keluar dekat sini kalau video view tadi tu. Sebab kalau feed ni penuh sangat macam-macam benda. Tapi samalah, team akademi pun buat video yang sama pun dia letak dekat sini juga. Feed ada, video ada. Tu mungkin part placement lah. Tapi ni maksudnya sim dia nak utama Facebook dia akan utamakan engagement type lah, yang macam mana post engagement macam tahu nak orang like, comment dan share lah. Kalau video view mungkin dia nak tambah view. So tak, dia fungsi tambah view tapi untuk dapat engagement tu mungkin kurang. So hangpa pilih lah post engagement. Okay. So yang ni kita biar. Maximize memang tak nak maximize. Okay, untuk kos ni nama pun optional. Yesi memang tak mau, Yesi pun tak pernah letak. Tapi dulu waktu tu Yesi belajar light meter, kami duk main-main letak juga supaya nak contohnya tak mau spend satu light aku nak berapa ringgit, berapa ringgit. Dah paling mahal dah boleh pergi. Tapi ni kita boleh im lah, tak dua kupang dulu. Sekarang Yesi dah tak letak sebab dekat luar sana ramai orang advertiser. So ada yang letak, mungkin ada yang tak letak. Tapi kita tak payah, sebab mana kan kita ni ikan bilis, tak payahlah nak lawan orang lain. So tak payahlah letak, biar AI, biar Facebook sendiri tu buat kerja dia. So cukup untuk setakat ni. 19 minit, mampu yang pun nak tengok. Dan mampu juga saya nak edit. Bukan edit lah, letak, letak ni je pun. Letak video tadi je pun. So untuk next video kita akan masuk budget and schedule. So terima kasih siapa yang tengok sampai part 6. Kita akan sambung di part 7 nanti. So kita ambil thumbnail lo. Ni part 6. Okay. So terima kasih siapa yang subscribe sini. So tolong saya perlukan sampai 10,000 subscriber untuk buktikan yang saya boleh buat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.